Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tamam alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah. Kita dapat berkumpul dan kita dapat sama-sama kita selusuri pengajian fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang mana alhamdulillah kita sudah melepasi bab berkaitan dengan hadanah ataupun lebih dikenali sebagai penjagaan anak. Mungkin kita tak menyelami berkaitan dengan hukum hakam yang mungkin kita belajar dekat masjid dan ataupun dekat surau, dia hanya berkait rapat dengan bab solat dan sebagainya. Tapi kita jarang-jarang lah kalau dekat mana ni masjid surau tu kuliah berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan seperti inilah, seperti hadanah, penjagaan anak. Ya, dan pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan bab berkaitan dengan nafkah, dan nafkah kita sudah bincangkan. Dan insyaAllah tuan-tuan, ini kita berada di tiga bab yang terakhir. Tiga bab yang terakhir, maksudnya habis saja bab ini, tiga bab ini. Maksudnya bab ni kita penjagaan anak, al-hadanah. Dan seterusnya kita akan masuk bab berkaitan dengan penyusuan, ya, kaitan dengan dia lah. Dan seterusnya yang ketiga iaitu bab nasab, macam mana nak isbatkan nasab. Jadi habis saja bab tu, maka rasminya kita khatam bab akhwal syakhsiyah ataupun berkaitan dengan bab dengan munakahat ini, tuan-tuan. Ya, baik, berkaitan dengan nafkah boleh rujuk pada siri yang ke 26 dan 27. Tak silap saya bab 25 pun kita dah start masuk dah. Dan pada malam ini kita nak cerita tentang hadanah. Lebih kurang dalam 45 minit dan sejam ini kita akan nak ceritakan. Baik, hadanah, kita cerita pasal hadanah. Hadanah ni penjagaan anak. Itu istilah yang disebut-sebut dalam kitab-kitab fiqah. Manakala kalau kita pergi dekat negara Arab, contohnya lah kan, contohnya dekat Mesir ataupun beberapa negara Arab ni, hadanah ini juga dinamakan sebagai tadika. Hadanah, hadanah Ummu Kulthum, hadanah Asyaimak. Maksudnya tadika Asyaimak, Asyaimak tu nama orang lah kan. Macam kita dah tadika, tadika ni itu untuk pendidikan awal kanak-kanak. Tapi istilah kegunaan masyarakat. Tapi bila kita sebut dalam hukum fiqah ni, dia bukanlah berkaitan dengan tadika, tidak. Tetapi ia berkait rapat dengan penjagaan anak. Siapa yang berhak untuk menjaga anak itu sendiri, siapa yang lebih utama. Kalau berlakunya penceraian, berlakunya kematian dan seumpamanya, maka ada hukum-hukum yang telah diperuntukkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga hukum yang diistinbatkan daripada kedua-duanya oleh para ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk bab penjagaan anak. Kita masuk sebelum kita pergi lebih mendalam. Kita nak masuk perkara yang berkait rapat dengan pengertian dahulu, ya. Baik, perkataan hadana, hadana, ya, hadana yahdinu ataupun yahdanu, ya, bermaksud bermakna penjagaan anak. Ya, dari segi bahasa, hadana bermaksud tepi atau sisi. Ya, baik, hal ini demikian kerana penjaga anak mengambil anaknya dan dijaga di sisi. Ambil, letak sisi, letak depan. Sisi itu letak betul-betul dekat lah. Hadana, hadana tu letak di sebelah ataupun di sisi. Itu asal bahasa. Pasal apa? Dia ambil sempena penjagaan anak tu pada istilah hadana.
Sebab bila kita jaga anak, kita jaga anak tu rapat sebab tu. Janganlah kita nak biarkan anak tu kat luar ke apa, kecuali kalau memang kita, mata kita nampak. Ya. Baik. Sementara dari segi syarak, ia bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri dan mendidiknya dengan pelbagai cara sesuai dengan pertumbuhannya. Ya. Dan ini namakan hadanah. Yang mana disebutkan sebagai penjagaan anak dengan cara yang sesuai. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah berakhir sehingga umur mumayyiz. Ya. Maksudnya hak penjagaan anak ni bila dikira kan, hadanah ni dia hanya berkait rapat dengan anak-anak umur lebih kurang daripada lahir sampai umur 6 tahun. Ataupun umur 7 tahun. Itu hak disebutkan hukum hadanah. Nampak? Sebab tu tadika tu dipanggil hadanah, sebab biasa yang hantar tadika ni anak-anak yang belum mumayyiz lagi. 4, 5, 6. Alhamdulillah. Ya. Baik. Penjagaan kanak-kanak selepas umur mumayyiz sehingga balik tak dinamakan sebagai hadanah, tetapi dinamakan sebagai kafalah. Kafalah ni menjagalah lebih kurang juga, cuma istilahnya hadanah ni untuk kanak-kanak yang belum mumayyiz. Mana kafalah ni dah besar dah, daripada besar sampai akil balik ataupun selepas akil balik, tetapi syarat-syarat tertentu yang bapanya masih wajib menanggung, terutama anak-anak yang terlibat dalam pembelajaran ilmu fardu ain. Ya, walaupun dia mampu bekerja tetapi dia involve dalam pengajian fardu ain, menyebabkan dia terpaksa tumpu pada pelajaran fardu ain. Katakanlah setahun, dua tahun nak kasi pandai sembahyang, baca Al-Quran, tahu fardu ain dan sebagainya. Maka walaupun dia mampu kerja, bapak wajib tanggung. Walaupun sudah akhir balik. Manakala yang belajar ilmu fardu kifayah, dia mampu kerja tapi memilih untuk belajar ilmu fardu kifayah, bapak dia tak wajib untuk tanggung. Bapak dia boleh lepas tangan. Macam pada universiti lah. Tapi bapak tak ada lepas tangan. Biasa lebih afdal untuk ditanggungnya. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hikmah pensyariatan hadanah ni. Kenapa ada hukum hadanah? Kenapa dikhususkan dalam kitab-kitab fiqah? Ya, hikmah pensyariatan hadanah ini adalah untuk mengatur tanggungjawab berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak masih kecil. Ya. Pasal apa? Sebab kemungkinan suami isteri berpisah atau hidup tanpa persefahaman ataupun berada dalam keadaan kesempitan. Contohnya lah, tak mampu nak jaga. Bapak tak mampu nak jaga, siapa boleh jaga? Ya, mak. Ya, kalau mak tak jaga, siapa? Nenek. Nenek belah mana? Nenek belah ibu ke belah bapak, macam mana? Bagaimana dengan makcik? Makcik pula nak jaga. Macam tu dia ada sebab. Ya. Jadi kesempitan untuk memberi perhatian, ya, dan mendidik anak-anak kecil. Ya. Jadi jika perkara ni dibiarkan, tak ada hukum yang khusus, maka akan berlaku pertelingkahan. Sebab tu dalam mahkamah syariah dia ada penentuan, hakim akan tentukan. Kalau berpisah, siapa yang berhak untuk jaga, mak ke bapak? Ya, kalau kita tengok dari segi penghukumnya itu, maksudnya mak lebih layaklah kan, berdasarkan hadis. Tetapi tak semua keadaan mak itu mempunyai hak sepenuhnya lebih daripada bapa. Nampak tak? Jadi hal ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hikmahnya untuk memastikan kebajikan anak itu terjaga. Ya. Tidak terbiar, ya, supaya yang menjaga tu berhak yang telah ditentukan oleh syarak itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ditentukan nasib mereka di masa hadapan, siapa yang berhak menjaga mereka, maka kehancuran ini akan menyebabkan berlaku pada anak-anak itu. Siapa dalam tumbang ambing dan seumpamanya, maka syarak meletakkan hukum mereka yang berhak. Kadang-kadang mak nak jaga tapi mak pula tak cukup syarat. Pasal apa? Kalau dibiarkan juga akan memudaratkan si anak. Jadi Islam tak benar kan? Walaupun mak lebih berkuasa, tapi ada sebab-sebab menyebabkan mak tu terpotong syaratnya. Jadi tak boleh jaga. Pasal apa? Sebab untuk kemaslahatan budak-budak ni. Sebab itu hukum syarak, hukum Islam, dia bukan sia-sia. Dia pasti ada sebab yang mendatangkan perkara membawa kebaikan kepada anak-anak itu sendiri. Ya, itu antara bapa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hak penjagaan anak. Pasangan suami isteri yang bercerai mempunyai anak yang masih kecil dan belum mumayyiz. Ibu lebih berhak terhadap penjagaannya. Itu ibu lebih berhak. Itu disebabkan perkara ini telah ditetapkan. Nanti kita akan baca dalilnya. Sebab itu, sebab ibu lebih berhak dari bapa, iaitu ibu lebih berhak dari bapa dalam menjaga anak kecil kerana pertama, kasih dan kesabaran ibu. Ya, menanggung beban menjaga anak kecil, dia yang mengandung, dia yang menyusukan, dia yang tak tidur malam dan sebagainya.
Ya, walaupun mak bapak zaman sekarang ni tuan-tuan, mak pun bekerja, tapi hakikatnya memang mak jaga lebih. Ha, macam saya kan, isteri saya bekerja. Ya, walaupun kita bantu juga, walaupun kita tolong buat susu, walaupun kita tolong isteri kita tukar lampin dan sebagainya, walaupun kita tolong isteri kita mandikan anak, tapi hakikatnya mana lebih? Memang isteri lebih. Ha, ya. Ha, baik. Ibu lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak-anak di samping mampu memberikan kasih sayang. Nampak tak anak-anak kita ni lebih manja pada mak dia. Ya, sikit-sikit cari mak dia, sikit-sikit cari mak dia, betul tak? Ha, ya. Apa-apa masalah cari mak dia. Okey. Ha, kadang-kadang ada masalah tu tak nak cerita kat bapak, nak cerita dekat mak dia sendiri. Kita bapak rasa kecil hati, tapi normal lah macam tu kan. Ya, yang kita pun lelaki ni pun sama juga, mana-mana cari mak. Ha, mak lebih rapat, itu fitrahnya lah. Ya, tapi memang ada orang lebih rapat daripada bapak tu, ada, tapi mungkin faktor mak dia lah, ya. Memang saya tahu ada kata saya ni lebih rapat dengan bapak saya. Pasal apa? Bapak saya masa kecil memang memanjakan saya. Mak memang cengeng sungguh, garang sungguh, memang tak ada rasa, betul? Mak dia macam tak layan dia sangat ke apa, ada. Ha, tapi dia rapat dengan bapak dia. Ha, sampai dia kata mana lebih sayang, bapak ke mak? Dia kata bapak lebih sayang, ada. Ha, tapi itu bukan dari segi apa, sikap mak bapak sendirilah. Mak dia pasal apa? Mak dia tak layan macam sepatutnya. Mak dia tak apa, yalah, faktorlah macam tu. Baik. Okey. Baik. Bahad ini berdasarkan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan daripada ya An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'adhum ra'atun faqalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'a'un wa thadi lahu siqa'an وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh seorang wanita yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini akulah yang mengandungkannya, susulah susukulah yang menjadi minumannya, dan akulah penjaganya. Bapanya telah menceraikan aku dan sekarang dia ingin mengambil anakku. Ah, ya. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, kamu lebih berhak daripadanya selagi kamu belum berkahwin. Ha, nampak. Ibu lebih berhak. Ya, tapi bila dah berkahwin, lain cerita, ada hukum khas yang mana perlu dipatuhi, perlu dilihat dari segi sudut itu. Baik, hak penjagaan selepas ibu. Ya. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tengok saya boleh nak baca sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hak penjagaan selepas ibu. Ha, ni siapa yang jaga selepas ibu ni, tuan-tuan? Baik, jika ibu tiada atau ibu ada tetapi tidak mahu menjaga anaknya, hak penjagaan terserah kepada nenek. Ha, tetapi yang afdal nenek belah ibu. Ha, tapi kalau ikut undang-undang kita ni, bapaklah sebenarnya hak penjagaan. Ha, penjagaan ni lebih pada bapa. Tapi kalau ikut hukum fiqah, ibulah sebenarnya. Ya tak? Ya, maksudnya kalau ikut hukum lah, ikut hukum yang berdasarkan ijtihad di kalangan para ulama. Ya. Tapi keutamaan lah, keutamaan. Tapi cuma kalau dari sudut mahkamah ni, dia kembali pada bapa lah. Kalau bapa tak ada, dia pergi pada siapa? Dia pergi kepada nenek. Tapi yang afdal nenek belah ibu. Hal ini adalah kerana nenek dengan sifat keperempuanannya menjaga. Dia macam mak jugalah, ya. Dia menjaga mak juga, perempuan. Ya, lelaki ni kadang-kadang dia menjaga tu tak berapa nak baik. Tapi biasa hakim akan tengok lah. Bapak dia tu layak untuk jaga, betul tak? Bapak dia ni macam mana? Boleh ke masak kalau duduk dengan dia? Boleh ke uruskan macam mak dan seumpamanya? Ya, kalau tak ada, kena serahkan kepada nenek. Sama ada nenek belah bapa ataupun belah ibu. Nampak? Jadi, tapi lebih afdal belah ibu. Kata menurut ulama fiqah lah. Ya, ala kulihat, jadi macam mana mahkamah dia kata ibu tak ada, macam mana kembali pada mak, kembali pada bapa, ini sebab ijtihad ulama, ya.
berdasarkan ijtihad di kalangan para ulama ini, dia tak adalah bab kata nas itu lepas mak kena pergi nenek. Ya. Lepas mak terus pergi nenek. Itu sebenarnya ijtihad di kalangan para ulama. Ya. Baik. Jadi dalam tempoh macam tu, so ulama berijtihad lah. Dia kata kenapa nenek, kenapa tak apa-apa. Sebab nenek ni macam mak juga, dia boleh jaga, boleh masakkan, dan itulah. Tapi sebenarnya ijtihad ulama ni satu benda yang kita tak tolak, tetapi dari segi sudut hukum, bagaimana ulama contemporary lihat, dari segi sudut katakanlah anak tu, dia bergaduh pasal apa? Suami isteri bergaduh, suami isteri bergaduh nak dapatkan hak penjagaan. Betul tak? Ya, so menjaga hak penjagaan, tapi bapa nak juga. So hakim kata okey, mak tak layak sebab apa, dia dah kahwin lain, dia nak kena jaga anak dia lain dan sebagainya macam tu. Ya, okey, bapa tak jaga, oh pergi kat nenek pula. Dia akan menyebabkan kontradik yang sangat dahsyat. Nah, sebab itulah bab ijtihad ulama ni, bab ijtihad fuqaha ni, ada yang mana enactment perundangan Islam tu tidak digunakan pakai sangat ijtihad di kalangan para ulama. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nenek sebelah ibu, yang itulah yang lebih afdal. Manakala selepas itu nenek sebelah bapa, seterusnya ibu kepada nenek tersebut. Maksudnya kalau ada nenek moyang lah, tapi biasa dah meninggal lah tuan-tuan, kalau dia ada nenek, nenek jaga. Kalau mak kepada nenek tu hidup, maksudnya 100 lebih umur dia. Tapi jarang lah, kalau hidup pun dia dah terlalu tua. Tapi benda ni berlaku tak pada zaman Nabi ataupun zaman Salafus Salih, berlaku. Ya, sebab apa? Yang cucu dijaga oleh nenek. Nenek itu pun ada mak dia lagi hidup. Pasal apa? Sebab kahwin muda. 15 tahun dah kahwin, 12 tahun dah kahwin, 9 tahun dah kahwin. Nah, itu biasa. Sebab tu kalau kita kata zaman sekarang ni kahwin kanak-kanak, dia panggil fidolifia. Ya, tapi zaman dulu tak boleh panggil. Sebab itu dah biasa. Itu biasa, perkara biasa. Zaman dulu mereka belajar, maksudnya akhir balik dah hidup sendiri dah. Kita anak dah akhir balik, masih mengharapkan mak bapak. Jadi suasana berubah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seterusnya adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ya. Adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan seibu. Ya, ikuti ibu saudara belah ibu. Ibu saudara belah bapa. Ya. Anak perempuan adik lelaki dan anak-anak perempuan adik-adik beradik perempuan. Ya. Jadi ini diletakkan susunan-susunan ini tuan-tuan, adalah berdasarkan kalau mak bapak tak mampu nak jaga. Kalau ikut enactment sekala, mak tak ada, mak tak nak jaga, bapak kena jaga. Kalau bapak tak nak jaga, siapa yang diserahkan? Pada nenek. Nenek belah ibu, lepas tu nenek belah bapak. Kalau tak ada moyang pula, kalau moyang tak ada, pada adik-beradik, mak bapak tu macam mana? Belah mak, belah bapak, perempuan yang jaga. Ya. Tapi macam mana jaga tu, macam mana? Nafkah bapak tak pernah bagi. Nafkah cuma yang menjaga, yang uruskan dia, yang tidur kat mana rumah dia, itu dia. Tengok siapa yang mampu. Oleh itu, turutan keutamaan perempuan dalam penjagaan anak-anak adalah seperti berikut. Pertama, ibu. Ya, nenek belah ibu dan ke atas. Nenek belah bapa ke atas. Ini yang ketiga. Keempat, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ya. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Maksudnya, kalaulah mak dia tak nak jaga, bapa tak nak jaga ataupun dah meninggal dunia, nenek pun tak ada, maka adik-beradik bayi tu yang dah besar. Ya. Biasa kakak dia, mungkin kakak dia dah kerja, kakak dia dah ada jawatan, adik dia baru umur 2-3 tahun, tak apa, siapa jaga? Nenek tak ada, mak bapak tak ada, kakak dia jagalah. Adik-beradik seibu sebapa. Ataupun adik-beradik bayi tu yang sebapa. Lepas tu adik-beradik si bayi tu yang seibu. Ya. Kemudian ibu saudara sebelah ibu. Kemudian ibu saudara belah bapa. Ya, anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Ya. Lepas tu anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Kalau anak-anak perempuan, adik, anak saudara dia. Anak saudara pun ada hak juga. Tapi list yang terakhir lah. Katakanlah yang, yalah, kalau buat kata orang tu, anak saudara dia tu dah dewasa dah. Yang ada mak saudara dia tu lahir lambat. Ya. Macam ada orang ni, dia dah umur, kata orang ni umur dah 10 tahun atau umur dah belasan tahun, nenek dia boleh melahirkan pakcik dia. Ada macam tu. Ya. Tapi jarang. Tapi bak kata ada lah. Ya. Maksudnya orang tu, orang dulu-dulu, ya, dah umur 40-an pun masih lagi mengandung, melahirkan anak. Baik.
Hikmah perempuan diutamakan, hikmah perempuan diutamakan dalam penjagaan anak adalah kerana pada kebiasaannya perempuan lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak, lebih sabar menghadapi karenah anak-anak yang lebih mampu mencurah kasih sayang yang mereka perlukan. Ini kebiasaan. Maka kalau mahkamah, yang saya tahu, yang saya pernah tanya pada kawan-kawan saya, bapa dia akan, kalau mak tak ada pada bapa, ya, tapi dalam kitab terutamakan perempuan, ya, itu ijtihad ulama. Ya, itu boleh berubah zaman. Kalau selagi mana tidak ada nas yang jelas, maka ulama boleh berijtihad. Zaman sekarang mak bapa, bapa boleh jaga. Ya. Bapa boleh memasak, bapa boleh flexibility. Zaman sekarang ni tuan-tuan, mak bunuh anak. Betul tak? Mak seksa anak. Banyak berlaku. Ya, tapi ikut kebijaksanaan hakim. Tapi kalau hakim melihat kalau bapa tu memang tak konsisten, ya, pendapatan tak ada, tak reti jaga rumah, dia siasat rumahnya teruk, maka tak boleh bagi. Bagi pada nenek, bagi pada adik-beradik belah perempuan, adik-beradik si ibu sebapa dan seterusnya. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk hak penjagaan oleh pihak lelaki. Ya, itu dari perempuan. Ni pihak lelaki pula, sebagaimana dijelaskan bahawa hak perempuan terhadap penjagaan anak-anak itu lebih utama daripada lelaki. Ya, kerana lebih berkemampuan. Walaupun bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak mempunyai sanak saudara perempuan atau ada saudara perempuan tapi tidak mahu menjaganya. Ya. Biasalah kan, kalau kita ada anak, siapa nak jaga? Ya, adik-beradik kita pun tak nak jaga. Ya, lepas tu anak-anak kita pun tak nak jaga, pasal apa? Sebab abah jagalah. Ya, saya ada komitmen lain nak kena jaga. Saya nak masuk universiti, saya nak kerja, saya pun ada anak sendiri, nak jaga adik sendiri pula. Dia macam tu. Ya, maka berpindah kepada hak penjagaan lelaki pula. Ha, dalam hal ini, mahram kepada kanak-kanak mengikut urutan waris harta pusaka diutamakan, ya, diberikan kecuali datuk. Ya, kerana dia diutamakan daripada adik-beradik lelaki. Ha, seterusnya waris yang bukan mahram. Ha, maksudnya keutamaan tu diberi pada datuk. Ha, nampak tak? Ya. Ha, maksudnya walaupun dalam harta warisan, ya, kalau kita lihat dalam isu ini, ia merupakan satu perkara yang perlu kita lihat, yang perlu kita nampak dari segi sudut itu, bahawa datuk diberi keutamaan walaupun dalam harta pusaka, adik-beradik tu lebih diberikan keutamaan, dia punya dapat lebih, asabah banyak tu, datuk dapat 1/6 saja. Ya, jadi datuk lebih diberi keutamaan daripada adik-beradik lelaki seterusnya waris yang bukan mahram. Ya, baik, urutan keutamaan mereka tersebut adalah berikut: bapa, datuk dan ke atas. Ha, ya. Ha, kecuali zaman sekarang bapa diletakkan exemption, maksudnya selepas ibu bapa. Ha, ikut uruf zaman sekarang ni. Datuk dan ke atas. Ya. Bagaimana ustaz hukum hadanah seorang ayah yang masih muslim, ibunya telah murtad? Baik, kalau ibu dah murtad, hadanah kepada bapa, bukan pada ibu. Walaupun mak dia tu apa, tapi sebab mak dia murtad, wajib serah pada bapa. Tapi undang-undang Malaysia tidak mengizinkan. Sebab apa? Undang-undang sivil. Kita ni yang tertinggi, undang-undang persekutuan lebih tinggi. Undang-undang syariah kat bawah. Bawah tapak kaki je, tuan-tuan. Nampak tak? Undang-undang syariah kita ni bawah tapak kaki sivil. Nampaknya pasal apa? Sebab undang-undang mahkamah syariah ni boleh dicabar dekat sivil. So, kita tak ada kuasa. Yang mana kalau disebutkan bahawa kalau isteri murtad, anak tu masih 18, bawah 18 tahun, so kena bagi pada mak. Walaupun mak murtad. Itulah Malaysia. Ya, undang-undang Islam. Wallahu a'lam. Baik. Kalau ikut hukum Islam, walaupun mak tu tak berkahwin lain, walaupun mak tu cukup syarat, tapi disebabkan dia kufur, maka hadanah pada bapa. Sebab apa? Agama nak kena jaga. Tapi Malaysia tak berlaku. Malaysia tak boleh. Selagi anak tak 18 tahun, kena serah pada mak. Nampak tu, 18 tahun barulah dia decide nak pilih agama mana. Ya, tapi 18 tahun selama tu diracuni oleh mak dia, diracuni apa semua ni, ya, benda tu macam-macam berlaku. Ya, banyak berlaku, sampai yang bawa lari anak, yang bawa pergi Thailand nak selamatkan, bawa Malaysia tak selamat. Anak tu memang kena serah pada mak dia, nak buat macam mana. Ya, tak? Itulah Malaysia, tuan-tuan. Ya. Mahkamah syariah nak apa, nak campur tangan? Mahkamah syariah kena cabar, dibatalkan hukumnya, ada banyak. Ya tak? Undang-undang Malaysia, negara Islam. Bak undang-undang Malaysia tak cukup Islam. Kita Islam kuat dekat negeri saja.
Bila hukum Islam ataupun undang-undang syariah dilaksanakan dekat negeri, orang cabar dekat persekutuan, mahkamah sivil. Habis. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu. Banyak kes ada. Kes yang dia masuk Islam, isteri dia murtad. Dibawa lari anak dia. Masuk mahkamah kalah, kena serahkan kepada si ibu. Sampai dia bawa lari duduk pergi Indonesia lah, pergi Australia lah, pasal apa? Nak selamatkan akidah anak dia. Kalau dibiarkan dengan bagas isterinya yang yang memang belum Islam, habis. Nampak tak? Kalau ikut hukum Islam, ya memang. Ya, pasangan suami isteri, ya, kalau bapa masuk Islam, isteri masih tak Islam, so hak penjagaan bukan pada ibu, pada bapa. Pasal apa? Keagamaan Islam untuk dijaga. Malaysia tidak memihak pada kita, minta maaf. Sorry to say. Ya. Baik. Adik beradik lelaki sebab apa? Anak lelaki kepada adik beradik lelaki seibu sebab apa? Anak lelaki kepada adik beradik lelaki sebab apa? Bapa saudara belah bapa seibu sebab apa? Bapa saudara belah. Ni kalau yang tak nak lah. Kalau datuk tak mampu, bapa tak mampu datuk. Datuk tak mampu adik beradik lelaki seibu sebab apa? Dan seterusnya. Bapa saudara seibu sebab apa? Bapa saudara sebab apa? Anak lelaki pada bapa saudara belah seibu sebab apa? Anak lelaki kepada bapa saudara belah bapa sebab apa? Ha, macam itulah. Ya. Ha, tapi ini turutan lelaki lah. Tapi ala kulihal, undang-undang sekarang, mak tak ada, mak tak mampu jaga, bapa jaga. Bukan terus pada nenek. Sebab apa? Ikut undang-undang kebijaksanaan hakim. Mengikut uruf setempat. Ya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Jika terdapat ahli keluarga lelaki dan ahli keluarga perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, pihak yang diberi keutamaan berdasarkan urutan berikut. Maksudnya, keluarga lelaki dan keluarga perempuan berebut mana satu nak buat. Ya, ibu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud sebelum ini. Hal ini adalah kerana ibu lebih mengasihi dan menyayanginya. Ibulah. Ya. Kedua, nenek. Nenek yang belah ibu dan ke atas. Ya, ini berlaku pertembungan. Ya, kalau kita berlaku pertembungan antara keluarga lelaki, ya, masing-masing nak dapatkan hak dengan keluarga perempuan, maka diutamakan ibu. Sebab ibu yang paling utama sekali. Ya, nenek pun nak, bapa pun nak, ibu pun nak, atuk pun nak, semua nak jaga. Ya. Anak pun muka macam artis K-pop contohlah kan. Cuba kalau anak dia pelakon hero Tamil, tak nak dia. Wah, kita sekarang tengok muka handsome je. Kita tak. Ya, ibu. Ibu. Kedua, nenek. Ya. Kalau ibu tak mampu, ibu dah tak ada, kembali pada nenek. Kalau nenek masih bertikai, nenek tak mampu bertikai juga. Bapa. Lepas bapa, nenek belah bapa. Lepas tu datuk belah bapa. Lepas tu adik-beradik dia seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebab apa? Begitulah seterusnya. Ini kalau berlaku pertembungan mak bapa, lepas tu datuk nenek berebut, adik-beradik pun nak jaga juga dan sebagainya, maka ikut turutan yang telah ditetapkan. Jika semua ahli keluarga lelaki dan perempuan setaraf, ya, seperti adik-beradik lelaki seibu sebab apa dan adik-beradik perempuan seibu sebab apa, maka didahulukan yang perempuan daripada lelaki. Ya, baik, kata kalau bapa tak ada, mak ada, datuk tak ada, nenek tak ada, yang ada adik-beradik. Adik-beradik semua setaraf kedudukannya, masing-masing bekerja, ada kemampuan. Ya, adik-beradik bayi ni yang lelaki ni kerja bagus-bagus, yang perempuan pun bagus. Kata aku lah angah jaga Along, lelaki mana reti jaga. Along kata aku boleh jaga adik aku yang kecil ni, aku ada isteri, isteri aku pun seluruh rumah. Oh, dia macam tu. Ya, engkau tu nak jaga adik kau macam mana? Engkau tu bekerja, laki kau bekerja. Wah, duk bergaduh macam mana? So macam mana? Ha, ya, utamakan yang perempuan dahulu. So yang menang siapa? Kakak dia lah. Kakak bayi tu lah tak jaga. Ya. Hal ini kerana mereka lebih layak dan afdal. Ya. Ini ijtihad di kalangan para ulama. Jika kesemuanya lelaki atau kesemuanya perempuan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan, undian hak dilakukan. Kata kalau adik-beradik semua lelaki, semua nak jaga, so undi. Ya. Undi macam mana? Sama ada dia undi. Kalau undi tak puas hati, takut tak adil, suruh hakim yang undi. Hakim jadi saksi. Ah, nampak dia. Ya? Siapa yang mendapat undian tersebut, dialah yang berhak menjaga kanak-kanak itu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Tempoh penjagaan kanak-kanak.
ya tempoh penjagaan kanak-kanak. Tak boleh habis ni kita ada. Tempoh penjagaan kanak-kanak mengikut mesyuarat berterusan sehingga dia memayis. Ini sehingga lebih kurang dalam 5 ke lebih kurang dalam 6 tahun. Ya. Biasa 7 tahun dia dah memayis lah. Dah boleh pergi tandas sendiri, dah boleh buang air sendiri. Maksud memayis ialah kanak-kanak tersebut mampu menguruskan diri sendirinya tanpa bantuan orang lain. Maksudnya, menguruskan dirinya sendiri ialah keupayaan mengambil makanan dan minuman, membuang air kecil dan air besar, membersihkan diri daripada kotoran, boleh bersuci seperti berwudu dan sebagainya. Biasanya umur memayis ialah 7 tahun. Itu biasa. Bila memayis ni, sah solatnya. Dia boleh buat solat. Dan bila memayis ni, dia boleh jadi imam. Nampak tak? Bila memayis ini, dia menurut mazhab yang lain, dia boleh berjual beli. Nampak tak? Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada perbincangan panjang dalam hal ini, tuan-tuan. Okey? Baik. Apabila umur cukup 7 tahun, tempoh hadanah pun berakhir. Ya. Pada ketika itu bermula peringkat penjagaan yang lain iaitu kafalah. Maksudnya hadanah ni ia ikut susunan. Ya, mak, ya, lepas tu nenek, adik-beradik perempuan. Ya. Kalau pertembungan keluarga lelaki perempuan, mana utamakan ibu, lepas tu nenek, bapa, datuk dan seumpamanya. Itu tertakluk pada sampai dia memayis sahaja. Bila dah cukup 7 tahun, ya, maka dia masuk hukum lain. Hukum kafalah. Hukum kafalah dia berbeza tak sama seperti hukum hadanah. Jelas ya. Setelah kanak-kanak tersebut telah mencapai usia 7 tahun dan telah membayis, dia diberi peluang memilih sama ada ibu atau bapanya. Dia ada kuasa memilih. Dia ada kuasa memilih nak ikut siapa macam mana sekalipun. Ya. Dan ada satu kes, seorang lelaki Hindu dia masuk Islam. Isterinya pun asal masuk Islam. Lepas tu isteri kembali murtad. Ya. Dan dia berebut anak. Dia bila berebut anak, anak tu umur 11 tahun. Ketika tu ya. Jadi umur dia 11 tahun, kalau ikut hukum Islam, si anak tu boleh pilih nak ikut mak ikut bapa. Sebab apa? Dia dah pakai kategori hukum kafalah, bukan hadanah. Kalau hukum hadanah, anak mana boleh buat pilihan? Dia pun kecil lagi, memang ikut turutan mak dan sebagainya ya. Tapi dalam kes ni ya, kalau dia masih dalam hukum hadanah, mak murtad tetap pada bapa. Sebab apa? Kalau tinggal dengan mak dia, risiko dia akan membesar dengan agama Hindu dan Islam yang tidak terjaga. Tapi bab kafalah, ya, undang-undang Islam nak bela pun tak boleh. Dia kata umur 11 tahun dia boleh decide. Tapi undang-undang sivil kata selagi 18 tahun tak capai, dia tak boleh pilih agama. Lepas 18 tahun dia boleh pilih. Itu masalahnya, tuan-tuan. Ya tak? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So dia pilih nak pilih ibu atau bapa. Siapapun yang terpilih, dialah yang berhak menjaganya. Kalau dia kata baik, saya tak nak duduk dengan mak, saya nak duduk dengan bapak. Wah, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umur 7 tahun tapi masih belum memayis, ada Down syndrome. Ya. Down syndrome maksudnya dia belum memayis lah. Ada yang tak boleh, ada yang umur 40 tahun tetap juga Down syndrome. Maksudnya dia hukumnya sama seperti kanak-kanak. So hukumnya tak ada memayis lah. Dia tak ada hukum kafalah. Dia hukum selama-lamanya hukum hadanah, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan. Kecuali kalau tengok macam mana. Kalau bagi saya dia dah mencapai hukum memayis, katakanlah kanak-kanak Down syndrome, umur dia 10 tahun, umur dia 12 tahun, dia boleh cebok sendiri, dia boleh ambil nasi sendiri, dia boleh mandi sendiri. Nampak tak? Ya. Sebab apa? Down syndrome ni ada yang tak kronik, dia masih ada yang boleh. Dia tak boleh nak berfikiran waras dalam benda-benda yang berat. Tapi benda-benda yang asas seperti makan, minum, buang air kecil besar, buang kotoran, basuh pinggan sendiri, ya. Dan macam-macam lagi yang dimaksudkan di sini, tuan-tuan, ya. Maka macam tu. Tapi kalau kanak-kanak Down syndrome ataupun autism yang boleh buat benda-benda asas ni, maka sudah dikira sebagai dia itu memayis. Cuma dari segi tahap pemikirannya, tahap kelakuannya tak seperti kanak-kanak dewasa. Ya. Jadi tak kira lah sama ada dia autism ke ataupun dia Down syndrome ke, tapi kalau bila dia dah mampu untuk benda-benda asas seperti mana alhamdulillah, seperti mana yang disebutkan tadi, tuan-tuan, ya, maka inilah yang mana dikatakan sebagai hukum hadanah sudah terhenti, kembali kepada hukum kafalah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Baik, kita ambil masa dalam lebih kurang 5 minit lagi. Ya. Baik, ya. Hadis yang tentang kafalah ni dia boleh pilih. Ya, hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana Nabi memberi pilihan kepada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak atau ghulam, sabi, ya. Sabi dalam bahasa Arab ni dia yang belum membayis. Kalau ghulam dia sudah membayis. Kalau baligh itu yang sudah balik ke atas. Ya. Baik, ghulam. Jadi ghulam ni budak yang sudah membayis. Maka mak bapak nak jaga. Maka Nabi bagi pilih, wahai ghulam, kanak-kanak, kau nak pilih mak ke pilih bapak. Itu dalilnya. Ya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan, ya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang perempuan. Dia kata, wahai Rasulullah, bekas suamiku ingin mengambil anakku. Anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Idabah. Dia, anak dia, dia maksudnya dia dah besar. Anak dia mampu ambil air telaga bagi diminum. Dah mumayis lah kan. Ya. Jadi kalau budak-budak Down syndrome pun boleh pergi ambil air dapur. Bila berak dia boleh cebok sendiri, boleh kencing, boleh mandi sendiri. So budak-budak Down syndrome atau autistik juga dikira sebagai sudah memayis dan hilang hadanahnya, dia kafalah. Kalau ada perubatan, sama ada nak pilih mak atau bapak. Tengok macam mana. Ya. Jadi dia kata, anak aku, suami dia dah bercerai, ya. Dia nak ambil anak dia sedangkan anak tu dah besar. Dah besar tu memayis apa? Dia boleh ambil air kat telaga Inabah dan bagi dekat mak dia. Maksudnya anak tu dah boleh buat benda-benda asas. Dah memayis lah. Ya, sesungguhnya dia amat berguna padaku. Membantulah. Walaupun dia masih kecil. Walaupun belum akil balik, tapi dia banyak membantu. Rasulullah SAW bersabda, buatlah undian. Maka bekas suami perempuan berkata, siapa yang boleh menghalangku daripada anakku? Rasulullah SAW bersabda, inilah bapamu dan inilah ibumu. Peganglah tangan siapa yang kamu pilih. Ya, anak tersebut pun memegang tangan ibunya dan mengikutinya pulang. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak tu lah pilih ibu dia. Ya, baik, telaga Inabah ialah telaga yang terletak di tempat yang jauh. Maksudnya perempuan tersebut, anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Inabah, iaitu anaknya telah besar dan mampu menolongnya, sudah membayis. Dialah yang mendidik anaknya dari sedari kecil, ketika belum dapat memberikan sebarang pertolongan. Ya, maksudnya inilah dalil. Maksudnya anak yang membayis, Nabi suruh dia pilih mana satu yang dia nak ikut. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah kanak-kanak membayis diberi pilihan memilih ibu atau bapanya. Ya, dalam perbincangan terdahulu telah dinyatakan sebab diutamakan hak ibu daripada bapa dalam penjagaan kanak-kanak. Begitu juga sebab berakhir tempoh penjagaan. Ya, maksudnya berlaku pertembungan. Mana satu nak? Yang berlaku pertembungan, maka diberi pada mak daripada bapa. Tapi kalau tak ada pertembungan, mak tak nak jaga, bapa tak nak jaga, siapa? Nenek dan sebagainya. Okey. Baik. Begitu juga sebab berakhir tempoh penjagaan setelah dia membayis, kerana sebelum tempoh tersebut kanak-kanak amat memerlukan penjagaan ibu. Ya, budak-budak membayis tak reti buat decision, tak boleh nak membezakan antara baik dan buruk, bagi dia sama. Ya, masa dia belum membayis itulah dia memerlukan belayan, manja dan sebagainya, pelukan, ya, yang memahami dia, susu ibu dia, mak dia masak air tangan ibu, lebih memerlukan tempoh tu lah. Tapi bila kafalah, dia dah melepasi tempoh tu. Ya, dia dah biasa, dia sudah merasai. Maka pilihan dia untuk memilih mana satu yang dia suka. Ya, baik. Jadi sedangkan bapa atau lelaki lain tidak mampu memenuhi keperluan tersebut. Betul lah, daripada umur setahun sampai 6 tahun, memang bapa tak mampu nak jaga sampai ibu. Sebab tu hadanah lebih diutamakan kepada ibu. Ya, kafalah berbeza dengan hadanah. Ya, kerana kafalah merupakan pemeliharaan menyeluruhnya. Ya, kalau hadanah ni dia menjaga, tapi nafkah still bapa yang jaga, bapa kena bagi. Ya, tapi dia bagi keperluan. Tapi bila kafalah dia melibatkan lain, melibatkan sekolah, melibatkan keperluan lain, melibatkan macam-macam lah, lebih besar tu. So kanak-kanak tu berhak untuk memilih keselesaannya. Kadang-kadang dia nak pergi sekolah, ya, pergi sekolah, nak naik bas jalan kaki tak ada, dan nak naik bas tak ada duit. Ya, kadang-kadang kalau duduk dengan mak ni, mak tak ada duit. Ya,
abah bagi pun cukup-cukup makan saja. Betul tak? Ya, mak pun tak mampu nak bagi apa yang saya nak. Saya nak masuk persatuan, mak tak bagi, duit tak ada. Macam tu saya terpaksa pilih duduk dengan bapa. Ya. Sebab apa? Bapa lebih menyelesakan dia. Tapi bab hadanah tu sudah lepas. Untuk kasih sayang, eratan pelukan tu semua, ya. Baik. Baik, ibu atau bapa berkemampuan memelihara anak mereka disebabkan anak tersebut telah mampu menguruskan dirinya sendiri dan banyak perkara yang boleh berfikir secara umum. So, kenapa hadanah kena pada ibu? Sebab budak 1 sampai 6 tahun, dia tak reti jaga diri dia. So, dia memerlukan penjagaan yang lembut, penjagaan kasih sayang siapa? Ibulah. So, bila kafalah, dia penjagaan tak macam rumit macam budak-budak umur sampai 1-6 tahun. Ha, nampak tak? Ya? Ha, jadi, bapak tak payah nak pening kepala. Sediakan makan, dia boleh ambil sendiri. Dia boleh basuh pinggan sendiri. Ya, abah nak berak, ha, pergi. Dia boleh cebok sendiri, tuan-tuan. Nak mandi, dia boleh mandi sendiri. Boleh pakai baju. So, bapak. Tapi kalau hadanah 1-6, memang dia kena jaga A sampai Z. So, ibulah tempat yang terbaik. Ya, ha, maka dia boleh pilih mana-mana yang dia suka dan sebagainya. Ada soalan. Ya. Sekiranya kedua-dua keluarga tak nak menjaganya bagaimana? Kalau keluarga tak nak jaga, hakim tentukanlah. Tentukan orang-orang yang berkemampuan di kalangan ahli keluarga terdekat, ya. Ha, contoh sepupu dia ke, ya, ataupun atuk saudara dia ke, ada siapa yang saudara terdekatlah. Ha, ya. Ataupun kalau tak ada juga, maka dipertanggungjawabkan orang-orang yang mampu di kalangan orang Islam. Ha, yang hakim boleh tentukan. Okey, siapa yang voluntary nak jaga ambil dia anak angkat? Okey, siapa nak? Kalau tak ada, hakim boleh paksa. Sebab kamu kaya, kamu ni tanggungjawab tak banyak, kamu kena jaga anak ni. Ha, so hakim boleh tentukan. Ya. Ha, tapi kalau Mahkamah Syariah Malaysia, saya tak tahulah macam mana. Adakah hakim ada kuasa untuk menentukan? Tapi biasanya kalau tak ada family yang nak jaga, ya, maksudnya dari segi sudut-sudut itu, mahkamah ataupun hakim boleh paksa. Kalau dia tak nak jaga, sedangkan dia mampu nak jaga tapi dia nak berjoli, hakim boleh tentukan hukuman. Ya. Ha, tapi kalau hakikatnya memang dia tak nak, kalau dia paksa juga akan memudaratkan si bayi itu, ha, maka dia akan menyebabkan kemudaratan lah. So hakim boleh tentukan mana-mana di kalangan orang kaya yang voluntary nak jaga, dia boleh jaga. Kalau tak ada nak jaga, hakim boleh paksa. Ya, hakim boleh paksa. Kalau tak nak terima anak ni, hukuman akan kena pada kau. Ha, ini sebab tu qadi ni penting. Qadi ni penting. Sebab itulah banyak orang kata, ya. Sebab tu orang kata dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sebab itulah ayat Al-Quran. Taatlah pada Allah dan taat pada Rasulullah dan pemerintah kamu. Ha, dalam halal macam ni lah kena ikut pemerintah, kan, tuan. Kalau berlakunya pertelingkahan suami isteri, nafkah, hakim tentukan. Hutang tak hutang, nampak tak? Penting hakim ni. Sebab tu Al-Quran, walaupun ulil amri ni ketaatan tidak secara mutlak, ya, tetapi dari segi sudut hukumnya ada value ketaatan rakyat kepada pemerintah. So hakim, qadi dan sebagainya, pemerintah bagi kuasa. So kita wajib taat dalam hal macam ni lah. Kalau tak boleh diselesaikan, tak ada family nak jaga, tak ada orang kaya nak jaga, hakim boleh paksa. Siapa tak taat, berdosa besar. Ha, ya. Ha, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat sini dulu. Kita insya-Allah pada hari Isnin depan, sebab kuliah kita sekarang hanya pada hari Isnin dan Rabu saja. Hari Jumaat beri laluan pada kuliah lain. Ha, ya. Ha, jadi insya-Allah kita akan bertemu pada Isnin depan. Kita akan masuk syarat hadanah. Ha, siapa yang berhak, apakah syarat-syarat yang berhak untuk mendapatkan hukum hadanah ini, ya. Ha, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.